Ya. Jika imam baca surah yang panjang, boleh tak kita baca surah yang lain atau bertasbih berzikir? Kata ulama, jika bacaan imam itu kuat didengari oleh makmum, tidak lagi sunat kita berzikir. Taklah mendengar bacaan imam. Tetapi jika bacaan pada semayang sir, contoh semayang zuhur, semayang asar, lepas baca Fatihah, imam baca surah tapi kita tak dengar, sunat kita jangan diam. Okey, bacalah apa pun surah. Kalau tidak surah, zikir. Kerana diam itu merugikan. Tetapi kalau kita dengar seperti bacaan-bacaan jahat, solat subuh, solat garis, solat isya, bila baca surah kita dengar, maka sunat kita diam. Tapi jika bacaan kuat, pada solat baca kuat, ada berlaku kerosakan spekat, kita tak dengar, sunat makmum yang tak dengar bacaan imam ketika solat baca kuat membaca surahnya sendiri. Soalan seterusnya.